Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, My name is Faisal Rishdiando from IAIN Salatiga, and now I'd like to explain a short explanation dealing with morphology, the grammar of words. Yeah. Okay, morphology is a branch of linguistics which focus on the structure. The form the meaning of words and the interconnection between both of elements. Okay, morphology. hai What is morphology? Uh, the study of internal word structure. Yeah, the grammar of words. The study of the way morpheme form or transform to be a word. Yeah, the morphology itu studi terhadap struktur internal di dalam kata. Ya. Jadi ada fonologi, ada morfologi, ada sintaks. Ya. Kalau fonologi itu ilmu tentang bunyi, uh, bunyi, fon, phon, ya fonem. Kemudian morfologi itu fokusnya pada morfem. Kemudian sintaks itu tataran yang lebih tinggi lagi. Ya. The grammar of words, ya. The grammar, the structure of the words. Kemudian Studi yang lebih akademis adalah the study of the way morpheme form or transform to be a word. Ya. Studi yang mengkaji cara bagaimana morpheme itu uh, mengubah bentuknya menjadi kata. Ya. Jadi kalau kata itu istilah yang terlalu general, sedangkan morpheme itu nanti ada morpheme bebas, morpheme terikat, nanti akan kita bahas pada slide-slide yang setelah ini. Oke. Okay. uh as an example we can see this one uh the word sti it means no yeah so omni omniscient yeah omniscient yeah i go "un unconscious unconscious yeah unconscious prescient yeah so Actually, uh, the SCI is the core or the root of the word, and the other is the prefix and suffix. Ya, yeah. Jadi ada core-nya, ada, ada kata dasarnya, dan ada prefix-nya, ada suffix-nya. itu cuma muter-muter di situ aja. Ya. Yeah. Tapi kita mencoba untuk lebih mendalam. Oke, okay. student plus dying. Studying, ya. Yeah. This is only a joke, ya, yeah. student. Ya, yeah. dying itu mati dalam kondisi lemas, ya. Yeah. Karena terlalu banyak belajar itu belajar yang mati lemas itu studying. Oke, okay. boxing dari kata box kotak boxing mengkotak, ya. Yeah. Unboxing misalnya. Nah itu itu nanti kita pelajari, ya. Yeah. Boxing itu tinju ya, yeah. bukan mengkotak, ya. Yeah. Tapi kalau unboxing, nah, apakah tidak meninju? Nah itu nanti ada unsur makna yang uh, word formation itu yang harus dipelajari. Oke, okay. uh, ini saya dapatkan di Google Image ya. Yeah. This is very strange. If a vegetarian is someone who eats vegetables, what does that make a humanitarian? Kalau vegetarian orang yang makan sayur, apakah humanitarian orang makan orang seorang kanibal bukan ya orang yang uh, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. So even the form is the same, the pros, the uh, the suffix is ian ya, yeah. vegetables, vegetarian, huma, human, humanitarian, ya. Yeah human, humanity, humanitarian, humanitarian. Nah itu itu ada berapa morfem itu ya. Jadi human, humanity, human, humanity, humanitarian, Ya. Jadi ada empat morfem di situ. Uh, Rootnya adalah human, ya. Root atau base-nya. Oke. Okay. Kemudian uh, pengaruh bahasa Latin itu luar biasa dalam bahasa Inggris ya misalnya kata uh, port itu artinya tuh carry ya Jadi ada report melaporkan kembali reporter someone who report ya unreported yang belum dilaporkan support supporter supportive unsupportive supportively ya ada lagi portable portability portable dapat dibawa Ya. laptop yang portable laptop yang mudah dibawa ya. portability keadaan mudah dibawa deport deporti, deportation orang yang dikeluarkan dari satu negara melalui bandara import export ya. porter nah ini luar biasa ya nah yang unik itu kata importer apakah im itu dari kata in ya tidak port membawa end semua. tidak nur semut itu tidak bisa hubungan itu dipaksakan ya menyakitkan kalau hubungan itu dipaksakan oke okay. uh, ini juga hanya joke aja ya information I'd like to be informeded yeah. <laughs> I'd like to be this is not a commonly accepted expression ya yeah. it is only a joke ya yeah. tapi kalau The speech community sepakat dengan kata ini yang bisa dipakai ya lama-lama jadi biasa kalau sering dibuat joke oke. Okay. Nah berikutnya kita akan membahas tentang morphemic cutting ya. Morphemic cutting ini kita uh, saya turunkan sebentar oke. Okay. Jadi morphemic cutting ini misalnya globalization itu harus kita cari dari kata glow ya. Seringkali mahasiswa itu bingung dia hanya bicara global, gitu aja. Padahal global itu masih bisa dipecah menjadi globe dan all, ya. Jadi ini pakai IC analysis, immediate uh, constituent analysis. Ya, the aim is to cut a word into a smaller part, into ultimate part, which it is indivisible, tidak bisa dipisah. Ya. Jadi globe, jadi global, globalize, globalization. Ya, jadi ada satu morfem yang bebas dan tiga morfem yang terikat. Ya, globe, global, globe itu nomina, global jadi adjektiva, globalize jadi kata kerja ya, jadi verba, globalization jadi nomina. Nah ini word formation ini sangat penting ya, sangat penting depannya kalau membuat kalimat, membuat paragraf pemahaman tentang kata frasa, itu sangat penting ya, oke okay. word tree diagram misalnya nation nationalization, nation, national nationalize nationalization, ya jadi sama dengan yang globalization ini, ya, nation nah nation tidak bisa dipecah lagi ya, nate dan ion gak bisa, nation Oke, okay. nah the longest word in English, penemu ultra mikroskopis Ya, ini berapa morfe? Ini kata terpanjang dalam bahasa Inggris. A lung disease caused by the inhalation of very fine silica dust, causing inflammation in the lungs. Ya, jadi penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Menghirup uh, debu silika yang sangat kecil mungkin ya Menyebabkan inflamasi peradangan pada paru-paru Nah ini dokter yang paham, para medis, ya Nah ini berapa morfem Silahkan dipikirkan sendiri ya Oke, okay, morphology deals with the syntax, the grammar, the structure of complex words and parts of words Also called morphemes as well as with the semantics of their lexical meanings. Jadi morfem itu adalah bagian dari kata. Ada morfem bebas maupun derikat. Understanding how words are formed and what semantic properties they, conveys, they convey through their forms enables human beings to easily recognize individual words and their meanings in discourse. Ya, yeah. jadi memahami kata uh, dan sekaligus maknanya secara individual itu penting ya nah, dan manusia punya kemampuan ini tidak dikasih spasi I slept for 10 hours yesterday. You never walk alone. Islam never dies. The future of days past. Judul film X-Men Wolverine ya. Oke okay. this one ini juga kemampuan manusia walaupun bentuknya itu juga letaknya dipindah-pindah. Do you find this smile simple? Do you find this simple to read? Because of the phenomenal power of the human mind, most people do. Jadi, walaupun hurufnya dibalik-balik, manusia punya rekaman memori. Oke, okay. nah, apa sih bedanya kata morph dan morpheme, ya? Yeah. Kalau kata itu general terms, ya, nah, spesifiknya itu morph dan morpheme. Kalau morph itu hanya bentuknya aja, ya. Yeah. Kalau morfem itu hakikatnya atau ada teori, ada rumus di dalamnya. Ya. Watch pakai ID, watch pakai kol ya. Morph itu bentuknya watch plus ID, morfemnya adalah watch plus tense. Pens itu words, morfemnya pen plus s, morfemnya pen plus plural. Unhelpful itu words, morph-nya un plus help plus full, Morfemnya adalah negatif plus help plus adjective. Yeah. Oke, okay. nah karena morfologi adalah the extension of phonetics, ya yeah. maka uh, from phoneme to morpheme. A phonemic analysis is an essential part of any full description of the language, but it fails to give complete analysis. No matter how far this line of study is pursued or achieved, nothing is revealed about the meanings of utterance in the language. Jadi analisis fonologi, fonemik itu seperti apapun, seperti apapun hebatnya tidak bisa memberikan pemahaman yang umum tentang apa sih makna kata itu, ya. Jadi nothing is revealed, tidak ada yang bisa dijelaskan secara lengkap mengenai makna tuturan kalau hanya dari aspek bunyi-bunyi saja, ya. Ya, yeah, the social function of any language is to carry information from the speaker to the reader. Without this, speech would probably jadi secara komunikatif, secara deskriptif bahasa itu adalah alat komunikasi, sehingga makna itu bisa dipahami kalau mungkin dalam tataran morfem. Kalau fonem itu agak susah, ya. Ada di bahasa Rusia itu, e, misalnya war and peace, ya. война imi. Kata i itu artinya dan. Satu bunyi tapi ada artinya, ya. Nah, itu dalam bahasa Madura. Bapak Kak Dima, Bapak E combo. Bapak di mana? Bapak itu yang bundi. Bapak E di mana? E Combo. E itu di rumah. Ya, itu rumah. Wonten Griyo. Ya, e. Jadi E itu satu bunyi E dalam bahasa Madura itu artinya adalah di. Ya. Yeah. Oke. Okay. A phonological study of language, no matter how detailed, can tell us nothing about meanings because the phonemic themselves have no direct connection with the content. Ya. Yeah walaupun ada kasus bahasa Rusia tadi walaupun bahasa Madura tapi secara umum kalau hanya bunyi-bunyi sulit dipahami. They are merely the lingual units which the speaker and hearer know the morphemes. For any further study of language, the morphemes and combination of morphemes must be examined. Nah, sekarang kita bicara tentang morphemes. the smallest syntactic unit in language that carries meaning, which is used to form a word. Jadi, unit terkecil, unit sintaktik, sintak, sintaktis, unit kalimat, unit pengkalimatan terkecil dalam bahasa yang memakna itu yang membentuk kata itu namanya morfem. It may be composed of one sound or two sounds or several sounds. The size of unit of the unit is not important. What is important is that the unit should have meaning and that we should not be able to break it down into smaller unit of meaning. Ya, jadi Uh, bagaimana bentuknya itu tidak terlalu penting, tetapi yang penting ada maknanya, ya. Yeah. For example, the word cats is composed of two units. Ada cats itu dari cat dan plus s. The first unit refers to the animal. Cat itu adalah binatang. The second unit refers to the number of animals more than one. Now the word cat itself cannot be broken down further. Jadi cat itu tidak bisa c plus at e tidak bisa ya walaupun e itu artinya d ya karena kalau c itu tidak ada artinya ya ya jadi uh, cat itu bukan c k plus e bukan tapi ya cat itu ya cat ya ya cat itu jadi toko cat kalau di bahasa Indonesia oke okay. The other instance, the word love, this is also composed of two units, love plus D. The first unit refers to the feeling, the second unit refers to the time or past tense. But not all these sound for. Okay, uh, say ulang laki yang. Yang ini, slide yang ini. The other instances, the word love. This is also composed of two units, love plus T. The first unit refers to the feeling, the second unit refers to time or past tense. But not all these sounds or phonemes have this meaning. In the word "dinner," we have one unit with meaning. The meaning of the word "dinner" comes from the whole unit and not from t plus "inner." Even though "inner" ada artinya, tapi it is meaningless. Yeah, each unit then that carries meaning is an, in a language is a morpheme. The study of the way phonemes are combined into morphemes and morphemes in words is called morphology or morphemics. But morphology, not morphemics. Yeah. Thus, morphology or morphemics as a sub branch of linguistics deals with the internal structure of word forms. Ya, ini kata kunci kata kuncinya, morfem, uh, morfologi adalah studi terhadap pembentukan kata dan struktur internalnya. Oke, okay, next, untouchable itu un plus touch plus able plus s, ya. Nah, tapi itu juga nanti kita pelajari. Apakah word formation-nya, morphological process-nya itu dari untouched menjadi ditambah apples Atau touchable dikasih an. Yeah. The basic units of analysis recognized in morphology are morphemes. Let us consider another unique instance. The word form of untouchables can be segmented or broken down to show its constituent elements. Ya, yeah. Constituent itu unsur-unsurnya. And an plus touch plus able plus s. Each of these units or segments has its own form or set of forms, its own meanings and its own distribution. Thus, an has the fixed phonological form and a meaning of negation, negatif, and recurs in words like unavailable, unbelievable, undone, whereas the word touch has a fixed phonological form and a fixed meaning and recurs in word form like Touch and touches. The suffix able sometimes occurs in words like advisable, comparable, debatable, marketable, etc. The S has a range of phonetic forms, S, Z, Z, Z then IZ, but a constant meaning of plurality and recurs in words like cats, boys, fishes. This is what we call allomorph. Yeah. bentuk S itu bisa S, Z, dan IZ. Jadi ada cats, cats, uh, books itu pakai S, boys, max, ya, magazine jadi max, bags, tas itu bags, pakai Z, fishes, churches, bridges itu pakai IZ. This is what we call allomorph. Jadi allomorph itu uh, realisasi Perubahan morfem ya perubahan bunyi tanpa mengubah arti ya karena lingkungan morfemis yang berbeda maka terjadi perubahan seperti dalam ilmu tajwid ya ada non mati ketemu mim ketemu ba dan sebagainya itu berubah uh, bunyinya tapi maknanya nggak berubah. Then the segments of untouchable s can be further subdivided into smaller segments which function in the same kind of ways as they do. Each of them represents a morpheme. Okay, recognition of morpheme. A linguist identifies morpheme by comparing a wide variety of utterances. He looks for utterances which are partially the same. The, dino the dinosaur sniffed arrogantly and plodded forwards. The dinosaur breathed arrogantly and dengan forward The dinosaur grunted loudly and itched backwards. ya uh, itu menggerutu ya mendengus ya dinosaurus mendengus dengan keras dan berjalan ke tepi agak ke depan the dragon walk calmly and move northwards ya nah yang horizontal ini namanya sintak yang vertikal namanya paradigmatik jadi kalau the dinosaur sniff arrogantly and plot forwards itu namanya sintakmatik. kita melihat strukturnya dalam satu kalimat nah dari sini kita bisa membuat bahwa di ini kelompok artikel dinosaur dragon itu nomina sebagai subjek sniff itu verba arrogantly itu adalah adverb and itu adalah conjunction plotted ini termasuk kelompok verba forwards backwards ini bisa termasuk sebagai uh, bisa dikatakan sebagai komplement ya, komplement, uh, circumstance dalam SFL, itu seperti itu ya. Atau boleh kita katakan sebagai adverbia ya. Oke, okay. even in speech we can recognize that words are made up of parts which have meaning and which, have, which can be used different words. Consider such words as happy, happiness, loud, loudness, slow, slowly, quick, quickly home homes dog dogs ya yeah. jadi ada analisis yang kiri dan kanan itu berbeda yang kiri itu initialization yang kanan itu sudah merupakan yang kiri satu morpheme, yang dua yang ke kanan adalah dua morpheme. kolom yang kiri itu satu morpheme, yang kanan dua morpheme. apart from the elements such as happy loud slow quick home dogs which we recognize as full words we can also isolate elements as ness Y, s We do not recognize this word, but we can see how they are used as unit to build the words in the right column. The word in the left column above consists of one morpheme each. Since we cannot isolate any units within this word, each it's of itself constitutes of homogeneous unit. The words in the right column, however, are made up of more than one on such unit. Ya, ini bahasanya panjang-panjang tapi sama aja. Yang kiri ini adalah satu morpheme, yang kanan dua morpheme. Dan yang kiri satu morfem tidak bisa dipecah-pecah lagi, ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus punya bisikan morfologis, bisikan keilmuan, jadi melihat fakta di lapangan ini dengan kacamata keilmuan. Oke, okay. uh, we have already recognized NAS L -Y S as unit of word formation, but we can see that they do not constitute words in the same way as the unit of on the left. This distinction tells us why morpheme are usually divided into two categories, free morpheme and bound morpheme, ya. Yeah. Jadi yang uh, ada morfem bebas dan morfem terikat, ya. Yeah. Jadi yang ini tadi happy itu morfem bebas, ness ya, yeah, slow, ness itu adalah morfem terikat. Slow itu morfem bebas, slowly LY-nya morfem terikat, tidak bisa berdiri sendiri. Home itu morpheme bebas, Homes, ada s-nya ini adalah morpheme terikat, ya dog itu morpheme bebas, s-nya dogs ini adalah morpheme yang uh, terikat, ya. Not all morphemes are easily segmentable as these examples. But the identification of morpheme is done entirely by means of this one basic technique: the comparison of partially similar utterance. Ya, memang tidak segmentable morpheme itu memerlukan ilmu dan analisis dan itu adalah challenging buat saya dan anda semua ya oke okay, uh, ini chartnya morfo morfem morphem chart jadi morfem itu ada free morfem ada bound morfem free morfem ada lexical morfem ada content words ada function morfem content itu nomina adjective verb adverb function morfem itu adalah partikel Preposition, conjunction, interjection, ya. Nah, bound itu ada prefix, infix, dan suffix. Ada yang prefix di initial position, posisi awal. Infix itu middle position, suffix pada final position, ya. Nah, nanti kalau suffix bisa derivational, bisa inflectional. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Terutama dalam bahasa Inggris tidak ada atau jarang ada infixnya. Kalau bahasa Jawa banyak sekali infixnya, ya. Ada kemeplak, ada jemotos, jemabak, jemiwel, jadi sisipan M, ya gitu. itu ingin dikeplak, jemotos ingin dijotos, jemabak ingin dijambak, jemiwel pengen diciwel, ya. Oke, okay. uh, nah ini last one, ya. Yeah. Last one, PR buat Anda, uh, mahasiswa, jadi silahkan nanti uh, untuk mahasiswa saya, ya, yang bukan mahasiswa juga boleh. Uh, sebut nama nim anda kemudian berikan uh, komentar ya uh, jadi mungkin anda pilih uh, sebagian aja misalnya 5 ya 5 3 atau 5 yang menarik nah itu ini list of words during covid pandemic asymptomatic comorbidity disinfectant hand sanitizer covid diopartis covidiot ya covid idiot ya covidien covid in obedient ya kuarantin ya timnya Teen teenager kuarantin tim kuarantin nah ini ada berapa morfem mana yang bebas mana yang terikat ya nah jadi lihat fakta ini dengan bisikan ilmuwan dengan bisikan ilmu morfologi jadi silahkan di analisis dulu Mana yang free, mana yang bone morpheme, kemudian part of apa, kemudian coba dilihat uh, morphological prosesnya. Anda bisa cek di etimo online ya, ya Etimo itu kamus online etimologi sehingga Anda bisa tahu asal kata ini sejarahnya dari tahun berapa, dari abad berapa mulainya terbentuk ya. Nah, seperti kata woman itu dari kata woman ya viveman, the wife of man. Tapi woman ya tidak bisa dipecah. Tapi kita tahu sejarahnya ya. hippopotamus hippopotamus kuda nil itu hippo itu kuda tamus itu sungai. Jadi hippopotamus itu dua dua bagian ya hippo dan potamus. Nah, jadi kuda sungai kuda nil maksudnya. Oke, okay, I think it's enough for today. Thanks for watching this video. Uh, let's we close by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.